Jadi nenun mah loba ka pantang. Liwat asar cen aja mata jadi randa kaliliran. Ulah keur parusing deh jang mata pangsa. Ganggu nya. Cek di video nya, Bu. Heeh. Naon nya? Ambu naon ya, namina? Ambu itok. Oh. Terus seberapa tahun ambu nenun kieu? Tiraha. Keur ngora sok nenun. Sabarang bisa nenun. Bisa umur 10 tahun bisa. Oh, di umur 10 tahun. Diajaranku ibu apa tanami ku saha? Ku ambu. Diajaran ku ambunya. Hesen teh Bu, keur belajar eta nenun. Hesen. Kembang ya. Dalam dia kain modelan ya ambu. Iya, adu mancung. Oh, adu mancung. Kembangnya nang di ujungnya tuh. Oh, kembangnya di ujung. Di tengah mah polos gitu ya. Alatnya ieu kenging di mana, Bu? Nang meser dari dia. Nyambu ambu itu. Ini seberapa meter, Bu? Ukurannya? 2 meter. 2 meter. Ini bisa beres teh sampai seberapa iya, Bu? Seberapa poe? Kadang-kadang masuk tengah bulan. Oh, 15 hari. 15 hari. Jadi nah, untuk ukuran 2 meter, lebarnya seberapa meter, ya? Lebarnya. Ayo, sob. 1 meter, ya? Lebarnya. Lebar 1 meter kali 2 meter. Ini bisa selesai 15 hari. Jika dikerjakan tiap harinya maunya. Ambu upami benangnya di mana, Bu? Nang meser deui. Aya teh nu nyinan benang khusus di tina kapas. Aya. Masih aya. Ini nya sapu pakaian ieu kapuruk. Oh, eta kudu ngincir di dieu. Ngincir di dieu. Masih seureuh Bu nu kademlan tina kapas. Sa jarang. Jarang. Palingnya selembur dua. Ayah nu bisa langsung dibikin kain? Ah ya bisa. Oh, kain kapan? Tina. Om kain kapan kudu khusus tina kapas? Khusus tina kapas. Ambu lamun lalaki nenun menang tak, Ambu? Temenang. Pemali. Jadi ternyata nenun itu harus perempuan. Tapi anu ada ambal kayu nama.
alat nak lalaki. Pon lamun nenun mah temenang. Lamun urusan benang, benang tak? Mun iya mah bantuan iya gitu mah ngincir gitu. Menang ya. Bantu gitu. Pun dan ambu aya pantangan teu dina nenun? Aya. Naon pantangannya? 17. Oh. Setiap bulan dina tanggal 17 neta teu menang. Terus lamun dina kernun kieu naon pantang? Oh, iya, 3 poe. 17. Kilo poe. Hah? 15, 16, 17. Oh, eta pantangna ya. Loba pantang. Oh, loba. Kawalu ngasek serang. Loba pantang. Anu pahit gitu. Pantang ninun teh tina naon bae? Aya meninggal, terus aya acara adat tiba di jero ngasuk, ngoret serang, ngasuk serang. Terus nyian imah kolot. Eta teu menang nanun. Jadi nanun mah loba kapantang. Loba kapantang. Selain itu tanggal-tanggalna? Iya, tanggalnya tadi 15-nya, 16-nya jam 17. 17-nya pantang ya. Tilu poe. Tilu poe. Lamun keur ngagawean kitu keur nenuna naon pantang? Anu lah eta. Anu. Kumaha? Eta keur ngagawean kitu aya pantangan teu? Keur nyen tenun itu. Amun poe ieu teh mah mecer aya. Aya acara adat di Badu Jero. Eta mun menangna ke sajong-jongan kaburit. Oh. Jadi amun nyeun imah kolot mah eueuh sama sekali trenna soalna kan bisa poe. Amun ngasuk sareng mah sok kaburit. Terus amun kan aya pantang, jadi mah pantang ieu poe teh nya. Aha. Pantan sajong-jongan. Oh, ti isuk sampai lohor. Loba nu di pantangan ngalas ulah ngalas subuh ngalas cai. Oh iya. Pantangan poe lah nya. Tapi ente unggal bulan jadi aya. Lamun katotog etana ku ieu nan tadi. Untuk tetulus kawin. Mun motong eta misalkan kan orang lahirna poe Minggu. Terus motongna di poe Minggu eta syaratna kudu di damaran. Kudu di damaran. Kudu make lampu. Jadi kemarin ku ulah-ulahna kitu motong di poe Pantang. Oh, gitu. Lamun motong kain eta. Henteu darat pon motongna. Terus di hari-hari pas nian pertamanya itu dia menangis kok iya nihanena kok ayana gitu akhir minggu ke misalkan mereka nih akhir minggu tapi nenggel andes ke poe pas nihanena mereka misalkan poe Jumat gitu itu kayaknya dipotong kudu di jadi isuk kudu isuk mungkin lupa pantangan awal nih tenunnya berarti ai pantang kita berlaku sakabeh nya. Sa ba kana kese. Sabar. Berarti lamun di lembur ieu henteu narenun eta berarti ker kurang. Henteu teu. Tapi sini. Berarti eta ker pantang ya. Diuarkan jadi di bejaan. Oh. Sano bertugas ngeluarkan termasuk bapak gitu kan bapak kan ngawakilkan bayi kan kan ayah RT ayah kolot lembut kita nu biasana ngabejaan ya jadi kan kumpulan hela oh kumpulan bapak kabar jeruk
Jadi ku bapak di lembur disampaikan dari hasil kumpul. Kalau Jawa misi temenang kawin dua kali. Lewat asar cenanya makan jadi randa kaliliran. Ulah lewat asar minuna aja mantak jadi randa kaliliran. Mantak jadi randa kaliliran. Nah ini tahap tina. Randa kaliliran. Jadi amun bisa jadi randa itu sampai meninggal dari bertemu kesalahan. Oh. Jadi mana perlu sempat asar ka berantai. Jadi lembus asar ka ditu eta bisa jadi randa kaliliran. Bahaya ogenya. Minun malah bapak. Ulah ke parusing deh jaman terpansa. Jadi mun urang nama jana rarungsing eta manehna ge moleknya. Molek enanya. Kudu sesuai dengan suasana hati. Sama kudu berhati tenang. Terus saya tagih kan ngalin kuplingkup ke netan dan pendarapan. Jadi amun mejena ngaliar kan ayah ngaliar. Kan digulung pun tuh di situ. Kita kuning ayu kayuan itu kudu menahan supaya ini karena mau balur eta gagak melak jadi gagak melak. Jadi kudu tidi anak-anak. Karena ada pengerean. Pengerean. Ayo Teteh anu biasana apal kana pantangan nu karitu gitu tenun eta lalakina apaleun teh bari sekolah mah apal apal bari sekolah mah tapi mun budak ngararana mah moal moal ya itu ge kan sok ngadenge kitu kan sebenarnya mah lain dipagahkeun gitu cuma sok kan aya kokolot gitu nyambejakeun gitu aturanna. Jadi badai mah kita belajar, benar-benar belajar, ngadanya kumpul, jadi pak sekolot. Berarti belajarnya sambil praktek gitunya, sambil nanun, kaya lamun ayah dianggap salah dibenerkan gitu bejaan gitu. Jadi kelok siga sekolah gitu, ngumpul belajar gitu. Tapi mas mulai bisa nanun seberapa tahun? Nih teh itu di umur 8 tahun 8-9. 8 tahun. 10 tahun mah nggak ikut pameran ke Tanjung Besung. Lengitin nun di anak lengit kita bawa iya naku tenda jarum super. Ayo kita ke umur 8 tahun 8 tahun ya. Nampo iya gana kan tema kaya nuendan yang di Baduy mah jarang gitu kan nempo nuendan itu mulungan tahu teti di box maksudnya kan burung satu curi ke bapak karunya gitu kan nempo ya terus gembel atau rambutnya kan di dia matang lah taro kaya itu dianyer di Tanjung Lesung sok 10 poin 10 poin taman mini. Pembelajaran belajar mah nyana nu polos. Lamun ayeuna geus sabaraha motif anu bisa. Ngan can bisa janggawari doang. Janggawari. Anu senyawa teteh sabaraha motif biasana? Di aya mancung, suat samata, suat mata, aya poleng poleng hideung, poleng kacang merah. Picalanal terus ayam paling tahu aros. Ngobrolnya berarti anu cacan anu encan pernah mania pengen janggawaring janggawaring nan hese hese ribet. Oh genep jinjingan. Oh tanya bisa gitu tapi encan pernah nyoba.
Tapi bisa tapi jangan pernah nyoba. Oke, mau kudu nyobaan supaya bisa. Tapi sok eta misalnya kudu boga jampen. Oh, gitu. Nan motif khusus itu. Khusus eta mah baheula mah parantina dan sembahan. Jadi pakai nama ini yang ayam jual. Enggak boleh makanan segede sejadah gitu. Karena mah dijian lebar, terus dijian selebar.